Lokasinya di sini. Lagi di Keboyo. Keboyo namanya. Ya, Keboyo. Oh, bukan Surabaya, bukan. Kabupaten Badung ya. Oh, ya sip. Ada bakso kabut Iza nih ya. Oh, ya sip. Jadi bakso kabut ada berapa macam tuh, Pak, bakso kabutnya? Lihat dulu. Kabutnya ada beberapa macam. Kabut lemak sama kabut biasa ya. Kabut lemak aja deh, 15.000, ya kan? Sip, satu aja. Bisa habis ntar kira-kira ya. Ya, sip. Bakso kabut. Daging apa nih, Pak? Sapi. Mana? Sapi apa? Daging sapi. Oh, saya kira sapi bunting. Asli mana, Pak? Saya Jember. Oh, Jember. Udah berapa lama nih ke ini? Kalau bakso kami udah hampir 2 tahun. Cuma kalau yang di sini cabang baru 1,5 bulan. Ush, bagus. Jadi satu aja saya, Pak. Oh, satu. Iya. Siki. Bungkus makan sini. Makan sini. Tapi karena dia udah kenyang, dia kan yang penting nyicip-nyicip. Porsinya didikitin aja. Oh, boleh. Nah, itu kebanyakan. Sedikit aja sedikit. Oh, sedikit. Oh, kurangin lagi. Ya, kurangin ya. Yang penting ada. Ya, udah segitu. Ya, sip. Sip. Harga sama. 15. Kasih apa lagi? Dikit. Dikit. Iya. Sip. Iya, kasih dikit ya. Kol. Nah, lobak di sini kubis ya. Itu kasih apa nih? Bawang. Bawang goreng. Ya, sip. Yang penting bumbunya jadi banyak, ntar asin. Ntar pengen kawin lagi, Bapak katanya. Hei. Itu di belakang ngomongnya ya. Oh, di belakang. Ada ibunya nih ya. Ya makanya jangan dibanyakin itunya. Di belakang bisa aja, Bapak. Ini bakso kabut gini. Jadi apa kenapa bakso kabut sebut, Pak? Karena putih telurnya itu kita presentasikan seperti kabut gitu. Oh, putih telur dikasih. Jadi di dalamnya itu ada Ini aja yang dipotong. Itu dikasih apa lagi? Lemak, katanya lemak. Oh iya, lemak. Lemaknya dikit aja. Dikit aja. Belanjanya pasar mana, Pak? Kami di pasar ada gini. Udah. Cukup. Oh, boleh. Boleh lagi. Oh, ya sip. Oke, suka. Seporsi biasa lemaknya berarti. Yang lain sedikit. Dia hobi rupanya lemak. Kebetulan biar tambah berat badan. Nih, biar bule tambah nafsu. Bule, Pak, tambah lagi. Ibunya masih ada. Ibunya yang ke belakang atuh dah tuh. Oh, jangan dibanyakin udah. Itu pasti satu aja kali. Satu aja kali, Pak. Ini satu aja jangan dibanyakin tadi. Dia penting apalagi? Udah dapat nih ya. Udah 15.000 ya? Ih, murah benar. Ya, Pak. Belanja pasar mana nih, Pak? Di pasar adat di Ubung. Oh, Ubung. Ya, khusus penjual bakso di sana belanjanya. Oh, belanja sana. Iya. Di depan Aris, Pak. Bukan. Depan di pasar ada di daerah Ubung, dekatnya pabrik es. Kita belum sana belum ya? Oh, pasar Ubung gitu ya. Iya. Orang pada ngerubung sana ya. Siap nih ya. Jadi apa nih dagingnya, daging apa nih? Daging sapi. Oh, bukan lumak. Ini dipetin ya. Nah, kalau yang gede bakso apa? Itu mercon. Oh, mercon. Ya, ada lebih besar lagi bakso beranak tapi kosong. Ada bakso rambutan katanya ya. Iya, bakso rambutan ada. Lagi enggak musim bukan. Ya udah sip. Nah, ini dibungkus-bungkus nih. Ya. Kayak rambutan. Dari kasih apa lagi, Pak? Sampun itu aja. Oh, udah sampun. Ya silakan mau makan di mana nih? Gus Dek. Ini panin lampunya lupa diturunin. Harus bawa lampu. Lampunya mana? Biar pakai ini, sorry ya. Turun lampu, sorry. Maaf pokoknya. Mantep, Pak ya. Jadi kapan ke Bali-nya, Bapak nih? Ke Denpasarnya kapan? Ke Denpasar sininya? Saya udah lama tinggal di Bali. Udah berapa tahun? Apa usahanya sebelum ini? Saya buka olahraga dulu ya. Oh, olahraga? Ya. Badannya oke. Olahraga apa nih? Lari dulu. Uruh. Badannya kadang udah lari. Enggak, badannya dari celana udah lari kadang. Iya. Kayak saya sama. Ini badannya masih bagus. Belum lari nih, ya enggak? Iri, Pak ya. Kalau ngelihat yang ini iri, ngelihat yang ini pengen kayak gitu iri. Guru lari. Apa ya? Oh, boleh. Tag-nya apa namanya, Bu? Bakso Kabut Iza. Bakso Kabut Iza, ya sip. Oh, ya siap. Tadi tuh kalau ibu setuju sama videonya, suka dipakai, disiarin kemana malah seneng saya. Enggak, ibu maksudnya di share kemana gitu. Nah, kita coba ya. Ya, jangan marah bapaknya yang guyun itu loh. Iya enggak. Oh, ini dari putih telur ya? Iya, dari putih telur ya. Oh iya, dia pakai telur gimana? Makan dikit aja, lemaknya aja, itu cobain dikit ya. Mantap, lemaknya aja dulu, itu cobain dikit aja. Siapa tahu yang udah jadi ini suka, ya enggak? Kenapa sih enggak suka telur, Gus Dek? Kalau telur rebus, langsung. Nah, coba kalau udah jadi bakso, ya enggak? Siapa tahu suka? Iya. Saya lupa dia enggak suka telur, Pak.
rasa bakso kan bukan telur lagi. Enggak, tapi bakso sama telurnya hampir ini loh. Oh, ini bisa, oke. Jadi satu. Jadi oke, bisa habis ya. Mantap lah. Mau bayangin Pak, dia nggak suka telur, dia baru sadar. Dia, tadi ada makan nasi, telurnya ditinggalin. Ada manusia nggak, bukan manusia, orang yang nggak suka telur. Ada yang ibu-ibu tadi yang ngomong, ini nggak suka telur karena udah punya telur kan. Ibu-ibu orang Bali suka ini, bercanda. Nah, kita lihat dulu. Baksonya juga. Kita lihat dulu. Ini enak juga loh. Bukan enak lagi, Iza. Kenapa? Ini kok di kamera nih, kok kayak bintang film loh, gue baru lihat nih. Nah, iya benar. Bintang Korea. Kayak bintang Korea lah tuh. Wah, kalau bule-bule lo liatin video ini nih ntar lo. Bisa bintang Korea yang lagi kena tipes. Oh, kena tipes. Yang penting bintang Koreanya kan tetap nempel, ya enggak? Makanya biar cepet sembuh makan bakso Iza sama lemaknya, ya enggak? Mantap. Berat badan naik nih. Iya, berat badan naik ya. Mantap. Harus siapin dulu senjata, ya apa? Kan besok mau ini kita malam, ya enggak? Nah, karena makan-makan dulu yang puas. Ya. Berasa, telurnya berasa. Enak tapi, bisa makan. Gila lho Pak, dia padahal enggak makan telur Pak. Saya juga baru sadar, saya enggak ngeh. Ini tadi makan di mana telurnya tinggalin. Makanya saya tadi, waduh gimana nih saya enggak ngeh. Soalnya saya baru ketemu ini teman yang enggak suka makan telur. Kalau makan ayam ada, enggak suka ya. Saya makan telur jarang ya. Jarang-jarang ya. Alergi mungkin. Alergi? Bisa, enggak. Kenapa enggak suka telur? Kalau rebus baunya itu. Oh, ada keras. Tapi kalau digoreng kan enggak. Oh, goreng bisa. Sama kuning sama. Kalau digoreng bisa. Bisa. Oh. Goreng sama kuning kulitnya. Oh enggak. Sama kulitnya. Bisa aja, Pak. Jangan sama kulit sama bungkus yang kardusnya itu maksudnya. Ya. Minum apa? Minum, Dek. Minum apa? Udah ada. Oke ya. Jadi suka sapi suka ya. Enak, Pak. Jadi banyak kan orang apa namanya yang orang asli Balinya juga suka ya beli ini ya? Iya, tapi ada beberapa yang tidak makan daging sapi. Oh, bagaimana itu? Bali. Ya mungkin kepercayaan mereka. Oh, orang Bali kan memang kayak kita orang Muslim kan nggak boleh. Ah, makan B2. Oh, dia nggak makan sapi? Ya. Bapak sapi nih? Iya, sapi. Bapak tulis sudah. Jadi kalau bapak kalau mau beli kasih tahu dulu. Memang biasanya yang mau beli itu pasti tanya dulu. Oh. Sapi atau ayam? Oh. Karena umumnya bakso yang cocok itu memang sapi. Uh-huh. Karena nggak banyak yang nggak makan sapi, ada yang sebagian bikin ayam. Oh. Cuma saya khusus sapi. Cuma kalau saya khusus sapi nggak ada ayam. Ini bapak tulis nggak? Kok nggak ada tulis sapinya? Nggak ditulis. Oh. Mereka langsung tanya pasti. Oh. Oh berarti orang sini suka makan bakso ya? Nggak. Tapi dia nanya, gitu nanya bakso dulu. Oh ya kayak kita juga yang saya Muslim. Ya. Kan nanya dulu gitu ya. Ada yang tetap beli? Ada. Ingin nyobain ya? Iya sih. Mantap loh Pak.